on blend. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku. Di video kali ini aku nggak bikin tutorial ya. Aku akan review tas. Kemarin aku belanja 3 tas di online shop yang berbeda, di 2 online shop yang berbeda ya. Aku akan review ketiga tas ini. Tas yang pertama, tasnya ini apa namanya? Karena aku orangnya nggak sabaran, ya. Karena aku orangnya nggak sabaran, barangku aku belanja, barangku datang, aku tuh pengen cepet-cepet buka isinya apa, ya. Kemarin ini aku udah buka. Ini aku sebenarnya masih ada bungkusnya, tapi aku udah buka isinya, lihat dulu, penasaran. Jadi aku udah buka duluan. Ini tokonya ini nama tokonya. Terus kalau yang nggak nemu toko ini, nanti linknya aku akan taruh di deskripsi box di bawah video ini ya. Nanti aku akan taruh nama tokonya, link tokonya ya. Ini tas harganya 1.500. Ini harganya 1.500. Ini KW premium. Kata yang jual ini KW premium, ada ya isinya apa aja. Isinya ada paper bag-nya. Sertifikatnya, katanya ini penjualnya ini ada sertifikatnya. Ini enggak asli ya, bukan ori. Ini dari Cina. Sertifikatnya ya. Terus ada kartunya juga, kartunya seperti ini. Oke, kita buka tasnya seperti apa. Sebenarnya kecewa sih, kata ini di deskripsi barangnya ini katanya ada boxnya, ternyata nggak ada. Oh, seperti ini. Ini juga ada kantong ini. Wow, tapi keren loh, keren kan? Ini kantong buat naruh tas. Senel, nggak tahu ya, maaf kalau ngucapinnya salah. Ini halus, empuk banget. Nah, kita buka dalamnya. Dan seperti apa? Nah, ternyata ada 2 lapisan ya, ada 2 lapisan. Terus ini juga ada tulisannya di dalam. Nah, ini ada orangnya. Ini banyak, harus banget. Terus ini tali panjangnya. Ini bisa dibuat satu tali juga bisa, buat 2 tali juga bisa. Panjang banget.
Oke, aku mau coba ya, coba pakai ya. Aku mau coba pakai. Oke, ini tas yang pertama. Ini sebenarnya tergantung teman-teman ya, tergantung selera lah ya. Mau beli tas apapun tergantung selera teman-teman. Selera orang beda-beda ya. Oke, terus selanjutnya kita akan buka tas yang kedua dan ketiga ya. Aku beli di toko ini. Ini namanya tokonya For Millionaire. Apa ya Inggrisnya? Gak bisa bahasa Inggris. Pokoknya namanya 4 Millionaire. Namanya itu ya. Oke, kita langsung buka. Oh, sebelumnya ini harganya murah. Ini di toko ini, toko tas ini harganya murah-murah. Ini aku dua tas harganya 620. Harganya 620 ya. Ini sama. Ini tasnya ada dua, satu Chanel dulu. Yang ini Chanel hitam. Nah, ini packingnya seperti ini. Ini lumayan bagus ya. Ini harganya berapa? 300 atau berapa lupa harganya. Bagus kan? Lumayan bagus. Ini warnanya hitam. Ini lebih kecil dari yang tas tadi ya. Ini warna hitam, tapi ini lumayan. Oke, kita buka dalamnya. Dalamnya seperti ini. Ini terus ada zipper. Ada ini dua. Nah, dua apa namanya? Dua kantong. Nah, lumayan. Tapi di dalamnya nggak ada. Nggak ada namanya snare. Maklum ini harganya 300, agak keras, nggak selembut yang tadi ya, tapi lumayan buat gaya-gayaan, buat saya pakai satu tali. Atau dua tali juga bisa. Ini panjang talinya. Aku coba pakai ya. Oke, sekarang tas yang ketiga ya. Ini tokonya sama toko yang nomor 2 tadi, sama yang hitam. Ini tokonya sama. Ini juga warnanya hitam. Wah, ini kecil ukurannya. Ini pas buat cocok banget buat simple-simple mau ke pasar, ke mall. Ini simple banget ya. Ini D. Harganya ini. Kita buka dalamnya. Bukannya gimana nih? Oh iya, katro. Ternyata bukanya seperti ini guys. Bukanya seperti ini ternyata. Nah, kita buka. Oh ternyata di dalam masih ada gini. Masih ada gini ya. Nah, gini dalamnya. Ada dua kantong. Di masing-masing kantong ada resletingnya.
Nah, ada dua. Masing-masing ada resiko dengan. Nah, ini ada talinya, tali panjangnya. Ini talinya. Terus apa? Ada lambang kecil di dalamnya. Nah, ini bahannya halus, empuk. Ini aku suka yang ini. Dari pasangan kedua, ini aku suka yang ini. Simple, kecil, imut. Ini aku mau coba pakai ya. Kira-kira pantas yang mana ya? Aku pantas pakai yang mana ya? Oke. Okay. Katanya dia mau satu. Ini mau satu. Ini aku semua. Oke, okay, aku mau coba pakai. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. Never let my. Oke, ini ke tiga tas yang aku beli. Mana favorit teman-teman? Favorit yang mana? Aku lebih favorit ini yang paling berat dan paling mahal. Oke, sekian dulu video aku review tas dari Shopee. Jangan lupa jempolnya, like, subscribe, dan komen di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.